PT Dirgantara Indonesia bocorkan kemampuan siluman yang terdapat pada helikopter Fennec kepunyaan TNI AD. Helikopter Fennec atau yang dikenal dengan AS-550C-3E adalah alutsista canggih yang dikenal akan kemultifungsiannya. Kemultifungsian helikopter Fennec sendiri dikenal dengan berbagai macam penugasannya. Dilansir Zona Jakarta dari Indonesian-Aerospace.com, helikopter Fennec bisa menunjang misi angkut terbatas dan penyerbuan, apalagi di helikopter Fennec memiliki kemampuan terbang dengan kecepatan tinggi. Serta karakteristik helikopter Fennec mudah diterbangkan dan mudah dirawat di mana-mana, bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim dan keras sekalipun bisa mengandalkan helikopter Fennec. Alhasil peran Fennec dicap sebagai helikopter scouting yang memiliki keamanan dan kinerja yang maksimal. Selain itu, untuk persenjataan di helikopter Fennec banyak jenisnya, mulai dari senjata 20mm dengan cannon POD dan roket 70mm bisa dipasangkan di helikopter Fennec. Ada isu jika helikopter Fennec bisa dipasangkan rudal berpemandu anti-tank. Ada penjelasan bahwa kecepatan maksimum helikopter Fennec sekitar 155 kts atau 287 km per jam. Dari kecepatan maksimum tersebut membuat helikopter Fennec memiliki kecepatan jelajah mencapai 138 kts atau 254 km per jam. Serta ada informasi jika daya terbang tinggi helikopter Fennec bisa mencapai 11.100 kaki atau 3.383 meter.